Pemirsa, Monumen Nasional Jakarta Pusat menjadi salah satu tempat wisata yang ditutup sementara oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Penutupan ini berlangsung selama 14 hari. Pasca ditutup sementara dalam upaya pencegahan COVID-19 sejak 14 Maret, Monumen Nasional nampak lengang pada Selasa pagi. Meski demikian, para karyawan Monas tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka memanfaatkan momen ini untuk membersihkan sekitar area Monas agar tetap bersih. Meskipun telah diumumkan, sejumlah pengunjung tetap mendatangi tempat ini, namun akhirnya mereka hanya bisa bersuafoto di depan pintu gerbang. Penutupan sejumlah tempat wisata di Jakarta oleh Pemprov DKI berlangsung hingga 29 Maret 2020.